Once again, back is the incredible. Bagus dalam tiga kata, konyol, menyenangkan, dan jorok. Konyolnya apa ya, emang dari pertama gue kenal mungkin orang lihat dia serem gitu, ternyata enggak sih, dia tuh kayak lebih yang apa, di dalam mukanya yang serem, di luar mukanya yang serem itu dalamnya sih sebenarnya konyol banget gitu, kayak dia sering ngelakuin hal-hal yang
apa di saat kita lagi serius tiba-tiba dia bercanda, tapi bercandanya benar-benar gokil banget yang gila gitu. Jadi menurut gue dia konyol. Terus kalau misalnya jorok ya itu, tadi paling kayak ya gue bisa bilang jorok karena tiap tiap keluar kota, tiap mungkin yang kita harus naik bandara, mau entah itu bandara, mau entah itu terminal atau apa, dia pasti buang air besar. Di tempat pun yang sejorok apapun, dia bisa buang air besar. Itu menurut gue jorok. Kalau menyenangkan, dia ya menyenangkannya itu tadi. Maksudnya di saat kayak anak-anak lagi pada kayak pusing, lagi pada stuck, Om Bagus suka yang menyairkan suasana biar kitanya jadi lebih santai, lebih rileks. Jadi bikin lagunya bisa lebih jadi lanjut bikin lagu lagi gitu. Coki itu gitar, brewok, dan motor. Gitar ya jelas dia main gitarnya oke banget. Brewok ya sekarang dia lebih panjang brewoknya dari gua. Terus motor, dia suka touring. Enak, tiga kata. Tindikan, mohak, sama drum. Band side project kan gue ada yang namanya Black Seed, itu sebenernya band jorok. Terbentuknya Black Seed itu sebenarnya si Satrio yang bikin vokalis kita. Dia yang punya ide awalnya, terus dia ngajak Eno. Kan gue salah satu dari personel Neurotic juga gitu. Jadi di Neurotic itu ada pemain gitarnya namanya Satrio. Nah Satrio itu dia punya materi yang menurut gue itu oke gitu, dan nggak biasa aja ada di sini gitu, dengan lirik-lirik yang nyeleneh banget, nyelenehnya yang emang parah banget gitu. Dan tapi menurut gue musiknya juga nggak norak, nggak kampungan. Dengerin nih materinya Black Seed, enak nih. Terus gue dengerin gitu, wah lumayan nih, lumayan bandel gitu materinya. Gue udah nyari kayak beberapa gitaris nggak ada yang cocok, dan emang gue dari pertama selalu setiap main kemanapun emang paling cocok sama Coki gitu, karena menurut gue dia kayak untuk kayak main ke segala genre itu dia bisa menyesuaikan apa dari soundnya, cara mainnya gitu. Jadi gue memang lebih nyaman dan lebih aman sama Coki. Jadi akhirnya gue kenalin Coki ke Satrio, dan mereka anak-anaknya pun nyaman dari cara mainnya, terus cara begaulnya juga sama gitu. Akhirnya ya gue tarik Coki untuk masuk ke Black Seed juga. Terus kita nyari basis Jerry, akhirnya latihan, terus nge-gig gitu, terus akhirnya bikin keputusan untuk recording aja, live recording gitu. Akhirnya jadi sekarang.